Assalamualaikum, minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama Magang Jepang Official. Oke, di video kali ini saya akan mereview tentang LPK Seiko Gakko Kediri. Jadi letaknya LPK ini di Kota Kediri, Jawa Timur. Di sini saya nanti itu akan mengadakan, ya, di LPK sini itu mengadakan wawancara dengan TSK. TSK itu apa? Torokusien Kikang. Nanti salah ada 4 session nanti, ya, murid saya nanti yang wawancara 3 orang sama sensei sini satu. Nanti wawancara dengan TSK di perusahaan pertanian sama di peternakan. Jadi nanti kalian bisa mengikuti wawancaranya seperti apa, terus TS yang ditanyakan ketika wawancara itu seperti apa. Nanti meliputi kayak jigosokai, terus untuk pertanyaan pengalaman kerja dan lain sebagainya nanti seperti apa. Mungkin bisa buat pengalaman juga untuk teman-teman yang di situ untuk mempersiapkan wawancara dengan perusahaan Jepang. Jadi nanti bisa diikuti video ini, dilihat seperti apa. Dan nanti di tempat kami ini nanti akan kedatangan tamu dari SMK Negeri 1 Tulungagung. Jadi nanti akan datang ke sini secara langsung melihat proses wawancaranya seperti apa. Karena dari SMK Negeri 1 Tulungagung ini itu yang daftar alhamdulillah sampai saat ini baru 13 anak. 13 anak nanti ingin melihat prosesnya wawancara dengan user Jepang itu seperti apa sih? Wawancara dengan TSK Torokusien Kikang itu seperti apa sih? Nah, nanti ini untuk pengalaman adik-adik dari SMK Negeri 1 Tulungagung juga seperti itu, ya. Oke, nanti prosesnya seperti apa? Ikuti terus video dari kami, jangan di skip, ya. Nah, ikuti terus. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman kalian yang di situ ingin membutuhkan informasi sekitar wawancara dengan user Jepangnya, apa yang ditanyakan, seperti apa, nanti bisa dilihat secara langsung di video saya ini. Oke, ikuti video saya terus. Jadi di sini saya akan mereview juga tempat untuk nanti wawancaranya seperti apa. Tadi sudah disiapkan sama murid-murid saya. Jadi ini, ya, sudah disiapkan sama murid-murid saya. Saya balik dulu. Nah, ini sudah disiapkan sama murid-murid saya. Nah, nanti wawancaranya di sini. Nanti wawancara di sini menghadap ke barat, timur, ya, menghadap ke timur. Timur, menghadap ke timur. Nah, nanti siswa dari SMK-nya di sini. Nah, ini nanti SMK di sini. Nah, nanti sudah saya persiapkan semua, ya. Jadi ini LPK kami, LPK di Kota Kediri, ya. Nah, ini tampak dari luarnya. Nah, ini, ya, LPK Seiko Gakko. Mungkin di situ teman-teman yang ingin mendaftar atau masuk pembelajaran di LPK kami juga bisa. Nah, ini kontaknya tertera di sini, ya. Nah, ini kontak kami, ya. Atau YouTube-nya Magang Jepang Official. Nah, ini tampak dari ini sudah dipersiapkan semua sama murid-murid saya. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, nanti wawancaranya di situ. Oke, kita tunggu, ya, mungkin sekitar setengah jaman lagi. Oke, sampai di sini dulu, kita tunggu proses selanjutnya. やりたいです。でもうちに花がたくさんあります。朝と夕方、夕方の時私は花に水をあげます。私は本当に花が好きです。 はい、そうです。野菜も出来るし、果物も好きだし、全部好きです。
Des. Brazil no tameni watashi wa kyotaku o konyu suru keikaku de egyo o kaisi suru keikaku to omoimasu. はい、昔お父さんが農業仕事がありますでも今はリンゴの巣を作ります。はい、はい、かしこまりました。 はい、わかりました。 はい、わかりました。 名前はひらがなでとか。はい、わかりました。はい、もう終わりました。
Hai. Hai, ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、そうしましたら、今日は日比地方まず日本の農業の、参加いただきありがとうございます、はい、簡単に私に自己紹介をしていただけますか。はい、はじめまして、私はフィカリスマアラムと申します。フィギと呼んでください。21歳です。はい、Indonesia, 東ジャワのプロポリンゴ住んでいます。今、私の家族は3人がいます。母と妹と、私です。私の趣味はアニメを見ることが好きです。今、私の日本語はまだ上手ではありませんが、ぜひ私にチャンスをあげてください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ改めまして、ピッキーさんですね。はい、ピッキーです。よろしくお願いします。ピッキーさんおめでとう。何歳ですか今。21歳です。21歳。はい、はい、始まりました。はい、じゃあ少しピッキーさんに質問をしていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ピッキーさんは今まで日本に来たことありますか。いえ。ありませんでした。はい、かしこまりました。で、今回新しく日本でスタートした特定技能の店の農業にチャレンジをしたいと思います。アティスティア、いや、Sayonara SMK Negeri 1 Tulungagung. Sudah tahu YouTube-ku belum? Apa? Sudah tahu YouTube-ku belum? Sudah. Ya, magang Jepang official. Nanti masuk YouTube semua ini. Masuk YouTube. Akhirnya asal. Ini ngantar naik mobil. Kenapa harga terus saya mas? Jangan patah semangat, belajar terus, ya. Yang mungkin di Zoom kalau ibaratnya belum bisa, nggak apa-apa. Besoknya langsung ke sesi online atau langsung ke tempat kita nggak apa-apa. Kita sudah tahu tempatnya kan? Main aja ke tempat kita. Emang aku cewek ya enak. Loh kok bahaya. Kok enggak sih.